Guna meningkatkan prestasi olahraga daerah, Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh meminta kepada KONI Kabupaten Bangka Tengah untuk terus melakukan pemantauan potensi bibit-bibit atlet muda dengan berbagai kompetisi. Pemantauan bibit atlet muda tentu saja harus secara kontinu sehingga daerah benar-benar mendapatkan atlet potensial dan dapat bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Dalam hal ini tentunya diperlukan banyak kompetisi yang dapat menambah pengalaman atlet dalam bertanding. Dengan banyaknya kompetisi, KONI pun dapat lebih mudah memantau bibit-bibit atlet muda yang benar-benar memiliki potensi dan daya saing yang sangat baik guna meningkatkan prestasi olahraga daerah. PSSI dan KONI untuk memantau setiap pertandingan olahraga, tidak hanya sepak bola, sambil memantau bibit-bibit untuk dijadikan atlet-atlet besar, tidak hanya di Bangka Belitung tapi menjadi atlet di tingkat nasional dan internasional. Begitu. Sementara itu, dengan semakin banyaknya fasilitas olahraga yang dibangun di Kabupaten Bangka Tengah, diharapkan pula dapat dimaksimalkan oleh para atlet dalam penggunaannya sehingga mampu mendapatkan porsi latihan yang cukup. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.